Aduh, rambutku semrawut. Jeneran. Aku lagi mau nyiapin. Eva, makasih ya sayang ya. Sudah cantik belum? Aku udah cantik. Gak apa-apa, gak cantik, gak masalah. Yang penting wis duwe cowok. Tujuannya yang penting aku wis duwe cowok. Mau cantik, mau jelek, yang penting duwe cowok. Sik ya. Aku lagi gak itu. Gak masak masakan yang kemarin. No, masakan yang kemarin. Eva, ini makaroni ya. Masakan yang kemarin ini. Kemarin saya panasi. Kemarin saya panasi, nggak mau masak, males masak, panasi aja. Jauh sebelumnya sudah ku. Halo, halo semua. Kok belum pada tidur ya? Aduh, aduh, jangan eram. Gasnya dia. Oke. Okay. Hai Mi, hai juga sayang. Lagi mana sih masakan? Sik ya. Jam berapa, Mbak? Di sini jam 8. Jam 7. Majikanku tadi habis belanja banyak banget tuh. Belanja sayuran. Sayuran. Ada tomat. Ada tomat. Kita masukkan lemari es dulu. Masuk ke tomat. Ratu YouTube masukkan tomat, Cek. Sopo jenengan? Sopo kae sing teko kae? Ratu YouTube mau si babu Ratu YouTube mau masukkan belanjaan ke dalam lemari es. Ya. Sik yo. Sebentar yo. Aku tak masukkan belanjaan sik. Majikanku itu nggak pernah aku lihat. Majikanku itu nggak pernah aku lihat. Sabar ya, sabar sih. Banyak banget belanjaan sayurannya. Soalnya sayurannya semua habis. Oh, banyak. Eram majikanku.
Sabar ya, nanti tak balas komen kalian. Sabar. Banyak. Semuanya ini sayuran. Sayuran saja yang dibeli. Salam kenal Mamin Cos. Salam kenal kembali sayang. Sambil duduk Natanya itu sambil duduk. Rambutku jeneran. Majikan kamu itu enggak mau lihat kamu karena kamu kotor, tahu bukan? Karena majikanku itu mengamanahkan urusan dapur ke Ratu YouTube Selvia Agustina. Jangankan untuk hari-hari biasa, lawang ada pesta aja loh, semua diserahkan sama saya. Apa meneh cuma masakan-masakan isi dapur. Alah, sok memvonis orang. Emang kamu itu tahu apa soal hukum, ha? Aduh, semuanya rusak, minta diganti. Buang yang rusak. Anda itu tahu apa soal hukum, ha? Aduh. Salam kenal Mbak Selvia, salam kenal kembali Eni sayang. Assalamualaikum. Sik ya sayang, aku tak noto lemari esek ya. Enggak apa-apa Mbak, eksis semoga selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah wa syukurunillah wa rahmatillah. Alhamdulillah berkah. Kemarin kan saya ajarin masak itu apa namanya? Masak itu loh. Daun kol ya. Sudah ada yang bisa belum? Kemarin saya ajarin. Jauh sebelumnya. Ini buncis. Ini terong. Kayaknya nggak muat deh lemari es. Ini orang muat. Ratu-ratu cantik. Ratu-ratu semok. Ratu-ratu sih. Ratu-ratu nih mau beresin masakan sih. Mau beresin. Encis siapa? Lagi natain belanjaan sayang. Encis lagi natain belanjaan. Salam aku dari Madinah Mbak Sylvia, tetap semangat ya kerjanya. Oh itu pasti sayang, harus semangat. Abaikan mulut-mulut nyinyir loh, cuma mau tenar saja karena melihat diriku sudah nasional ya. Serapokan ini pengen tenar, ayo tenar lo, hujat o diriku, fitnah o diriku. Ramasalah Simba ini kadang-kadang normal, kadang-kadang enggak, jadi bingung aku. Makanya kenali diriku, sayangi diriku, dekati diriku, baru dirimu mengenal diriku. Aduh, mau mimpi kok harus pakai sadar dulu. Tidur ya tidur aja, waktunya mimpi ya mimpi, enggak perlu pakai sadar kalau mau mimpi itu. Ngono lho. Westo. Ini namanya bawang putih, no garlic wax. Ini bawang putih, bukan garlic wax. Oke? Ini bawang putih, bukan garlic wax. Ini bawang putih, bukan garlic wax. Oke? Andai saja di dalam hatimu dan terpengaruh. Sebenarnya sih timunnya masih bagus-bagus. Dirucak enak kali ya.
timunnya dirujak enak loh. Nanti aku bikin rujak, rujak timun. Kalau majikanku itu kesukaanku kan jerjir, daun jerjir, aku pasti dibeliin. Majikanku itu kan tahu kesukaanku daun apa, tuh dibeliin banyak tuh. Ini daun jerjir yang saya makan tuh pakai paling enak ini. Aku paling suka kan makan daun jerjir nih, beliin banyak banget. Ah, majikan kesayangan, beliin banyak banget. Alhamdulillah punya majikan baik. Selalu disediakan apa yang kubutuhkan. Sama nih, ini buat bikin bakwan. Saya kan suka kalau sarapan pagi daun bawang nih, daun bawang, ada daun bawang. Majikan saya memang top marko top, pokoknya top marko top, selalu membelikan daun bawang besok dibikin sarapan bakwan dan mantep. Heran dan duh, ayamnya menepes daun bawangnya. Pokoknya jian. Nah, nos. Ini tasnya ya. Ini bom ya, bom ya, bom ya taruh mana? Bomnya ini taruh mana? Ini apa ini? Ini apa? Bomnya enggak? Yang lama dibuang aja ya. Barang yang lama mah gak ada artinya, dibuang aja. Buang aja, ganti yang baru. Kapan pulang ke Indonesia? Insya Allah tanggal 8 bulan Maret. Maret tanggal 8. Tanggal 8 Maret. Saya kan cuma cuti. Saya cuma cuti. Wes tak urus sih, aku wes nanti tak itu apa aja yang ku bawang, yang bawaan-bawaan aku. Wes tak toto, wes tak packing, tinggal berangkatnya. Go, go, go. Alhamdulillah Umah Hadin, alhamdulillah. Majikanku itu ketemu saya itu 1 tahun sekali, majikan saya. Majikan saya ketemu saya itu 1 tahun sekali pas puasa saja. Kalau hari begini-begini ngasih makan, makan dia kan cuma siang doang. Ngasih makan, ngambil makan sudah. Kan dia habis kerja langsung tidur. Jadi enggak tahu urusan. Pokoknya aku habis minta, sudah beres. Enggak itu apa-apa lagi. Enggak. Apapun habis tinggal minta toh. Yuk jalan ngesot dulu yuk. Jalannya ngesot. Mbak, keramik di Indonesia murah loh. Gak sir keramik rumah toh. Aduh, soal rumah itu orang tuaku sengaja gak mau diganti oleh apapun. Itu karena rumah kuno. Gak mau dibongkar-bongkar. Itu rumah warisan dari nek, kakek nenekku, moyangku. Jadi enggak mau diapa-apain sama orang tuaku. Kalau mau diapa-apain sudah dari dulu. Dari pihak orang tuaku yang enggak mau. Oke? Aku enggak mau ngusik-ngusik yang ditinggali orang tuaku. Orang tuaku enggak mau. Oke? Ini namanya cabai rawit. Ini namanya kembang kol. Aduh. Eram. Ini cuy. Ini pusa. Nah ini ya, kemarin saya sudah ajarkan. Ini buat bakwan, aku paling suka buat bakwan. Kalau masak di sini bakwan pakai
daun seledri, pakai cabe, pakai yo ini buat bakwan. Ini yang kemarin saya sudah kasih tahu resepnya bagaimana cara masak ini digulung-gulung itu ya, yang di dalamnya isinya nasi, dalamnya isinya nasi apa daging ya, nasi apa daging terus digulung-gulung. Tapi ini dikupas dulu satu-satu, dikupas dulu satu-satu, baru direbus kira-kira 30 detik, baru digulung-gulung, diisi itu daleman, diisi itu ya. Oke, okay. Sudah paham? Tak lempar ke sana. Aduh, nggak bisa dilempar. Lempar ke sana. Oke. Okay. Terus ini timunnya. Lempar ke sana aja. Lempar ke sana. Lempar ke sana. Beres deh. Aku mau minum susu dulu. Tuh, mau minum susu dulu. Masih ketinggalan satu. Mau minum susu. Ada sejuk di dalam. Masakanku kosong. Aduh. Mau ditaruh di mana ini sisanya, Rere? Banyak banget belanjaannya, oi. Sabar ya. Sabar, nanti kita ngobrol, oke? Enggak lah. Masuk lemari es. Kalau HP ku masuk lemari es. Susunya kecil lah, sok tahu susuku kecil. Dari mana lo tahu susuku kecil? Piye, orang muat iki. Joh, orang muat. Istriku, jen-jen aja, istriku. Ah, ya Allah, Instagramku sudah di itu belum, sudah di add belum? Mana beli tongis ain ces ben penak lek kate nyekel. Siapa sih komen gak mau? Mih, aku tak ngesot kene. Ojo mbak, aku ini gemuk, semok, ngono nek jalan ngesot ya. Sik, tak ngaduk makaroninya nih sik. Nah, kok baunya gosong ya? Lah gosong tenan rek. Lah gosong rek. Gosong. Subhanallahaladzim. Bisa gosong loh rek. Lah, piye ini ki gosong? Gosong. Saya tak minum sih ya aku. 2 hari aku nggak minum air putih aku. Pengen minum susu sih. Minum susu. Enak susu apa putih air minum? Minum susu sih. Tak mimik susu sih.
Sing gosong makroni ya, gosong. Belanjaannya jek akeh menorek, rek. Enggak muat lemari es. Kok enti ge lemone? Terlalu banyak belanjaannya. Halah, bosku hujan eram. Kadang jupuknya banyak, kadang jupuknya sithik. Kosong deh, rek, masakanku, rek. Besok pagi aku mau makan, mau masak bakwan. Minyak gorengnya enggak ada, tapi minyak gorengnya habis, tapi wis. Wes rampung, selesai, alhamdulillah. Belum, belum, masih ada. Sopo sih ngomong selesai? Gosong. Kentang. No kentangnya. Tuh kentangnya tuh, kentangnya. Ngesot sik. Ngesot dulu. Lagi ngesot. Iya dong, semangat dong, pasti dong. Harus kita adalah bekerja ke luar negeri. Tujuan untuk bekerja itu apa? Mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang murni dan halal untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk diri kita, untuk tanggung jawab kita di akhirat. Karena sekecil apapun rezeki yang kita terima akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rezeki itu rezeki haram, rezeki hasil korupsi, rezeki hasil zina, rezeki hasil mencuri, rezeki hasil ngerampok, rezeki hasil, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Makanya dari itu saudara-saudara, maka dari itu saudara-saudaraku, mari kita berilah makan dengan seberkah-berkahnya, dengan sehalal-halalnya untuk keluarga kita. A'udzubillah min dzalik. Jangan sampai orang tua kita, jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai keluarga kita diberi makanan yang haram. Yang haram itu tidak membawa berkah. Tidak membawa berkah, apalagi uang hasil judi, uang hasil zina, uang hasil rampok, uang hasil korupsi, uang hasil mencuri, uang hasil menipu. Jangan sampai dikasih keluarga kita. Ya Allah, jangan sampai. Itu sangat-sangat-sangat tidak berkah. Sekecil apapun ibaratnya, sekecil debu sekalipun rezeki yang kamu berikan untuk anakmu, untuk keluargamu, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi kita, ya, kita memiliki harta kekayaan sebesar gunung. Harta kekayaan kita seluas lautan, sebanyak seperti apa itu, segede gudung harta kita akan dipertanggungjawabkan satu-satu. Harta ini hasil dari apa? Harta yang ini
hasil dari apa? Harta yang itu hasil dari apa? Kita memiliki satu baju saja. Satu baju aja di dalam badan dipertanyakan. Dengan apa kamu membeli baju yang kamu pakai itu? Dengan uang hasil apa kamu membeli baju yang kamu pakai itu? Apalagi kita memiliki harta segudang, segunung. Gak kuat jawabnya di hadapan Allah, gak kuat. Makanya itu hati-hati dalam mencari nafkah. Memang ngomong aku lebih, aku piye, aku poyo. Aduh. Ini yang dinamakan bawang bombay. Ini yang dinamakan bawang bombay. Ini yang dinamakan bawang putih. Kita kupas dulu bawang putihnya. Baru kita bawang merah. Oke. Apalagi manusia-manusia yang suka menghujat. Subhanallah. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, jagalah lisanku ini dari hujatan. Ya Allah, jagalah lisanku ini dari bicara kotor. Ya Allah, jagalah lisanku ini dari menyakiti hati orang lain. Ya Allah, jagalah lisanku ini dari menghina orang lain. Ya Allah, jagalah, jauhilah hatiku dari sifat iri dan dengki. Ya Allah, permudahkanlah rezekiku. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, sadarkanlah mereka yang menjadi penghujat, yang menjadi pembuli, agar hati mereka bersih, hati mereka lagi dirasuki yang namanya kuntilanak, yang namanya gendruwo, yang namanya setan klesut, yang namanya tuyul, yang namanya semuanya masuk. Ya Allah, 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 ya Allah. Satu penghujat saja berbicara, satu penghujat saja, mulut ini tanggung jawabnya di hadapan Allah itu sangat berat. Makanya sebelum dirimu koet, ayo berdamailah, jangan jadi penghujat. Ayo berdamailah, jangan jadi pembuli. Aduh, itu tidak ada gunanya. Kalian itu untungnya apa menjadi penghujatku? Justru aku semakin tenar. Justru kalian yang membuat aku tenar. Coba kalau kalian itu diem, ngelik saja, nggak usah komen, nggak usah nonton, aku pasti diem, aku pasti bibiku juga sepi, diem, saya tutup akunku, pasti saya tutup kalau nggak ada followernya. Lah kalian loh, kalau saya ceramah, saya ngomong di sosmed, kalian loh berbondong-bondong datang memanggil teman-temannya. Hei, di sana ada Ratu YouTube. Hei, ayo Ratu YouTube lagi live. Ayo Ratu YouTube lagi buka Facebook. Ayo Ratu YouTube rame tuh di Instagram. Ayo Ratu YouTube rame tuh di YouTube. Ayo Ratu YouTube rame tuh di media online. Ayo itu Ratu YouTube rame di grup-grup. Wah, heboh. Semuanya Ratu YouTube. Wah, heboh tuh di grup-grup, di wal-wal, di media-media online, di TV-TV, Ratu YouTube semua adanya. Nah, piye? Ratu YouTube kan ora eksis terus. Nah, wong dikejar-kejar terus. Coba. Nek awake sampean ki meneng, Mbak, Mas, aja komen. Aja ikuti Facebookku. Yo ngelik wae. Nek ora tonton lewati wae. Menang.
diem, nggak bicara, nggak buka Facebook, seker, open, closet. Lah, sing jenenge Ratu YouTube lho. Ratu YouTube ya. Mbok kejar terus, mbok nanti-nanti terus, Ratu YouTube mbok tengoki terus, Ratu YouTube mbok nganu apa jenenge? Mbok kejar-kejar terus, mbok cari beritane terus. Lah piye? Yo eksis terus Ratu YouTube kuwi. Sing jarene ayu, sing jarene ganteng, sing jarene ngene, sing jarene ngono. Lah kok kalah? Hah? Sing merasa-merasa awake sampeyan ayu-ayu lho, yo. Loh, mosok to? Jarene Ratu YouTube iki apa? Ngene lah ngono lah. Biasa wae lho. Tak kandhani asline Ratu YouTube kuwi. Wong Ratu YouTube iki lemah lembut. Manis, duduknya manis, nggih mboten Mas. Iya Mas. Nek karo pacare. Ngono lho. Kloset jongkok apa kloset duduk yo? Kloset jongkok apa kloset duduk yo? Halah. YouTube kok dipercaya? YouTube kok dipercaya? Duh. Ram wong-wong kae. Wis tak buang sampah sik. Ratu YouTube buang sampah sik. Sampai yo akeh iki. Sabian. Ha? Eh, dia. Sabian? Eh. Piye Sabian?
Aku mau keluar, harus pakai jilbab. Aku lagi keluar. Aduh, dingin di sini, mau hujan. Aku lagi keluar. Oh, aku lagi beresin belanjaan. Putra Korea, kok gak dijawab komentarku? Lah bagaimana aku mau melihat komentar? Lah wong saya sibuk betulin belanjaan. Bagaimana aku sibuk melihat komentar? Komentar kalian apa-apa lho, aku gak lihat. Aku itu lagi beresin belanjaan. Ayo mau komentar apa? Share ya Mi, monggo di share. Biar saya tambah tenar, di share aja ya yang banyak. Biar saya tambah tenar, ngono lho. Video nyampon-potan. Iya kali. Hendra sopo kae? Hendra Pesaren. Hendra Pesaren. Sempak kae digeneng das. Mosok sempak digeneng das. Rupe kerinci. Aduh, cuma ketawa stiker e. Ku yo gendut tapi mukaku cocok. Lah. Ngomong apa kowe? Jan koyo balbek. Oh, apa masih koyo bal bekel iki? Mami, Sela Putri Setia Hanuraga. Mau keluar kemana Mbak? Buang sampah. Ndasmu mbok buntel. Yo no. Koyo onde-onde. Jaras komene jan sadis-sadis. Tak ngombe sih aku. Komen kalian itu jangan sadis-sadis tenan, ora enak diwoco. Ora enak diwoco blas. Pijar Saraswati. Suhunya berapa di sana, Mbak? 35 cc. Mini kawat. Kamar dulu sebentar. Aduh, aku tak nyuci kaki dulu. Kakiku kotor. Nyuci dulu kakiku di kamar mandi. Aduh, sopo. Aku nek mandi sambil lift. Kono piye yo, enek sing nonton apa ora? Mas, mbak. Kalau aku lift sambil mandi ada yang nonton enggak? Kira-kira ada yang nonton enggak kalau aku sambil mandi? Medan hadir jam berapa di sana? Wong pedis hadir, Mom. Mas Hendra live you. Mas Hendra live you. Mbak Gembrot, siap-siap dipidana Gembrot. Hello. Halo. Tapi nasal he mari kulo. Tak tanya sih makan sekarang enggak.
Nasir? Nasir? Oh. Di mana Nasir, Han? Oh. Han, tapi Nasir? Oh. Mata bin? Via sabia tapi makronnya, mata bin? Allah Akbar. Minta maaf kada. Maaf ya Asya. Mangsur we nafok, no? Mangsur. 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 Tali Asya. Mangsur. Ana majikanku di atas loh. Heram. Love you mom. Hendra, love you. I love you too. Sek, aku tak ke atas, sek. Bangunin anak majikan. Anak majikanku lagi tidur. Inboxku belum dibaca, Mbak. Harus berteman dulu yo, baru bisa inbox aku. Tolong berteman dulu, ya. Please, berteman dulu baru bisa inbox aku. Kalau belum berteman, gitu inboxnya masuk filter. Yang inbox aku itu ribuan, semuanya masuk filter. Karena kebanyakan kan nggak berteman, ngono lo. Ya, ngono lo, maksudnya. Yo. Oke. Andai saja di dalam. Kita mau ke atas, mau ketemu sama majikan perempuan. Bibirku seksi yo, tapi kering. Bibirku seksi tapi kering. Sopo sing kering? Sopo? Sik ke atas yuk. Nasir, Nasir, ini tapi bisa biar tuh makronnya. Maybe sih, maybe halus. Masuk tapi bisa biar. Tapi bisa biar terus halus dulu nama. Oh, jadi sebut-sebut jenenge kuwi sik. Anak majikanku njaluk roprek ora eneng, aku tak minggat rumah sebelah sik. Rope gak enek, aku terpaksa minggat di rumah sebelah. Di rumahku ropnya enggak ada. Aku minggat ke sini, tak kalian tak taruh di sini. Soalnya di sana itu sinyalnya ora eneng. Encas bohe, hai juga. Iya, ditarik vaselin. Aku kalau mau tidur tak taruh di vaselin. Gak ada rob, rek. Anak majikanku mau minta maaf tapi gak ada rob. Majikanku tadi yang minta apa? Yang minta di penjara, yang minta di inbox tadi siapa itu? Sek, sek.
Sik yo. Aku harus pakai jilbab kalau ketemu anak majikan. Kalau di dapur sendiri enggak masalah enggak pakai jilbab karena enggak ada orang masuk. Tapi kalau ngelayani makan itu harus pakai jilbab. Aku simpel pakai jilbabnya begini, enggak pakai yang ribet-ribet kayak yang lain itu. Males. Apalagi musim sebentar lagi panas. Halo Jepara. Jepara Indonesia bukan? Jepara itu Indonesia ya? Yo komen jorok-jorok an kasar-kasar belum minum vitamin mom. Biarinlah Papi Hendra. Aku sekarang kalau mau manggil Hendra Papi. Papi Nuk-Nuk, Papi Toto, Papi Hendra. Ada yang mau lagi gak dipanggil Papi sama Ratu YouTube? Papi Indra udah makan belum sayang? Duh. Nasi juga, nasi kemarin. Papi Indra sudah makan. Mi, konfer aku ya. Andre Cahyo. Iya, nanti ya, sabar ya. Tak konfer. Rio Mario, kerja yang bagus Mbak. Alhamdulillah, subhanallah wa ta'ala. Alhamdulillah, rahmatillah. Alhamdulillah, aku selalu kerja dengan jujur, bertanggung jawab, sama amanah. Karena aku sepenuhnya megang dapur. Jadi semuanya amanah harus saya laksanakan. Begitu. Jawa Tengah, Jepara dekat Pati. Oh, Jawa Tengah, Jepara itu ya, dekat Pati ya. Berarti deket omahku loh. Omahku deket Jepara di Prancis. Loh, Reni Lilo enek sih ngomong Mbak Jari ini Jepara di Prancis ya Mbak. Anakku lanang minta rok, tapi kok rope busuk semua ya? Piye ngene iki, Jan? Aku mau ngasih bagaimana roknya itu? Konfirmasi Mbak Dahat aku. Iya, Putra Kroya, sabar ya. Nanti tanggal kalau sudah selesai lift saya mau konfirmasi, oke? Okay? Nanti kalau belum saya konfirmasi, nanti komen lagi ya. Tag namaku. Soalnya kalau sudah itu bingung saya menjawab, terlalu banyak yang komen ribuan gitu loh. Mi coba pakai lipstick Mi biar lebih segeran. Insya Allah nanti mulai minggu depan, insya Allah mulai minggu depan saya kalau live mau mengeluarkan jati diri saya. Sebenarnya inilah Selvia Agustina. Inilah diri Selvia Agustina gitu loh. Ya, sabar. Tunggu minggu depan saja. Aku mau pakai akun satu lagi. Ini mau nunggu follower 100 dulu karena sebentar lagi tinggal 30.000, tinggal 30 follower. Akunku sudah nyampe 100 follower. Nanti 100 follower saya tutup. Saya tutup akun. Habis itu aku pindah akun satu lagi ya. Yang memiliki follower 30.000. Itu viral sekali. Kalau itu sudah nyampe 100, saya tutup. Saya pindah akun satu namanya Nelly Susanti Siti, itu sangat-sangat viral. Yang kemarin waktu saya ganti baju kelihatan itu akun Nelly saya tutup langsung. Videonya saya hapus, terus akunnya saya tutup. Sengaja saya tutup. Karena kelihatan waktu saya ganti baju, artinya saya hapus videonya, saya tutup akunnya. Nanti kalau kedua akunku sudah followernya 100, nanti baru saya buka akun Nelly Susanti Siti. Samarinda Kalimantan, siapa dong? Halo, Samarinda Kalimantan, Samarinda, halo. I love you, Samarinda. Sabar, aku mau ngasih makan anakku dulu, anakku.
kan aku mau makan malam. Uang lanang, anak aku lanang, mau makan malam. Makan malamnya apa, Mi? Ini sayang, makan malamnya itu ini loh sayang, apa jenenge? Ini loh sayang. Apa? Ini. Nasi. Nasi ini sayang. Apa namanya? Aku kok gak melihat trio. Gak melihat Mordiono, si Jiambul sama si Aryo kemana ya? Flower, bubuk Mi udah malam. Ella Layla sayangku, cintaku, sahabatku. Di sini baru jam 8 sayang, belum malam. Biasa itu aku kalau tidur jam 2 nonton YouTube dulu, buka itu dulu, fan-fan aku di inbox. Maksudnya mereka pada curhat, mereka pada ini. Jadi saya layani dulu mereka. Jadi waktuku kalau malam itu habis di sini itu nggak di Facebook lagi, jadi otomatis di wall pribadi gitu loh, nggak di sini lagi. Jadi aku itu menemani mereka chat, ngobrol kayak gitu. Jadi Yovinda Dewi Mariana, oke, nanti saya kasih ya, ikut chat saya ya, ikut chat imo saya ya. Oke, tidak masalah. Nanti tak kasih inbox nomor imoku. Oke. Noahnya Mbak Putra Kroya. Aduh, sebenarnya lo aku mau naik ngakein nomor cowok. Takut jatuh cinta saya. Takut ngasih nomor cowok. Takut jatuh cinta. Itu yang saya takutkan. Aku nggak berani ngasih nomor telepon ke cowok. Sorry ya, sorry. Takut jatuh cinta, bener. Makanya itu aku gak ngasih nomor telepon saya ke cowok. Saya takut jatuh cinta. Begitu saja. Alasannya begitu saja. Kenapa ratu-ratu YouTube itu tidak ngasih nomor telepon sama cowok? Takut saya jatuh cinta. Takut saya jatuh cinta sama Anda-Anda yang minta nomor telepon saya. Kecuali cewek. Kalau cewek saya baru kasih. Begitu. Ya, silahkan Anda mau apa-apa, selagi itu aman-aman saja, gak masalah. Wes, rope, tinggal ngasih apa? Air putih. Anakku majikan gue itu gak suka yang namanya Pepsi Cola, gak suka. Mah, minumnya air putih saja. Oke. Kok kalian belum pada tidur? Mami sayang Anissa, Dela, Mami sayang, iya sayang ada apa? Just minta nomor uangnya dong, inbox ya sayang, inbox. Ella Layla, di Pati udah jam 1 Mi, iya sayang saya tahu di Indonesia sudah malam. Mi, di mana kok jam 8 malam? Saya di Kotor sayang, saya yang di Kotor. Saya ini di Kotor. Mi, jadi pulang, jadi dong, kenapa enggak, jadi, jatuh cinta kan enak mbak, enak bagi anda-anda yang merasakan, tuh Papi Indra bilang jangan dikasih mom, Papi Indra bilang jangan dikasih mom, aku gak berani ngasih, Papa Indra melarang. Alhamdulillah kalau saya pulang di Indo banyak yang menunggu. Pada minta tanda tangan saya, pada minta foto saya. Alhamdulillah kalau di Indonesia sudah banyak yang menunggu saya. Saya senang sekali. Saya bahagia, senang banget. Bener, sumpah, senang. Banyak yang menunggu saya, alhamdulillah. Subhanallah, Allah berarti sangat sayang sama saya. Ya. Iyas, jangan marah kalau komenmu gak dibaca loh. Ratu Ncesi gak melihat.
Ratu Unces lagi sibuk ngurusin makanan majikan. Sorry yo, sorry. 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 Sekarang Ratu Unces mau-mau ngasih makanan buat Agustina si Marlang dicuekin. Sorry ya Allah. Kalian itu yang komen itu ribuan. Mulutku cuma satu. Aku gak mungkin balas satu-satu. Ya Allah ya Robi. Ya Allah. Ya Allah. Reza Saputra, sabar sayang. Sabar ya. Sabar ya. Aku tak ngasih makanan dulu. Mangsur, Mangsur, ah, serba segir, maafi kre marinat, boleh maafi, halas, ada sabi makaroni, tapi ada sabi yang telurnya. Mangsur, tali. Orang milih-milih ngono lho, sumpah demi Allah aku ini komen orang milih-milih. Maksudnya gini loh mas, tak kandani. Ini kan yang komen ribuan toh mas, saling saut menyaut. Jadi cinta bales sih yang kelihatan saja di mata sayang loh. Baru tak jawab ke atas loncat, baru saya jawab loncat ke atas. Lah aku yang jawab piye ngono loh mas, demi Allah, demi Rasulullah, bukannya aku sombong. Ini saya bilang demi Allah loh ya, bukannya saya ini sombong. Maksudnya yang komen ini terlalu banyak gitu loh. Saya begitu menjawab itu loncat ke atas. Terus piye, bukannya aku itu memilih-milih, tidak, sama sekali tidak. Semua flowerku itu saya ratakan, mau hater, mau flower, mau ini, mau flower, mau fans, semua sama ratakan sama saya. Tidak ada yang saya beda-bedakan. Kalian komen, saya jawab gitu loh. Tapi yang kelihatan saja yang saya jawab. Aku tak ngasih makan sopir saya. Mbok jembut, Suci Lestari. Pijar Saraswati, semua anak. Aduh, Iyas, Mansur Nasir. Ya Allah, Mansur Nasir itu nama anak majikan ke Mansur Nasir. Anak majikan tadi kenapa? Itu mau makan malam. Nuroh Aljani, masa alkhair Mbak Encas, masa hol khair aidan ya ukhti, kaif halik ya habibti. Irma Fizer, mami baca dong, mami sudah lama. Aduh ya Allah, loncat, astagfirullahaladzim. Sela makan, ya Allah, baru baca Sela namanya saja sudah loncat. Aprilina, banyak bohong, apanya yang banyak bohong? Anok, Heni, hai Mi, hai juga sayang. Aisyah, baik banget majikannya mami, alhamdulillah wa syukurunillah. Sekar Raspati Pati, jangan lift monyet. Mi, Medan, pola nikah. Lah, es, mumet kepalaku, es. Kepalaku mumet, bener, mumet. Kepalaku sangat mumet. Kepalaku sangat mumet. Cinta Sultan, komenku nggak dibaca, Mi.
Aprilia Lina satu layar mukanya sama HP terlalu besar. sabar. Putra Korea, Korme masih Mbak. Iya sabar sayang. Iya spremis toyib mi. Alhamdulillah. Putra Riza cilik di gembrot jelek lagi. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan komen Anda terjadi pada diri Anda. Naisla Neri Utama, hai Mi, hai juga Rewa Banjarbaru hadir Mbak, alhamdulillah Banjarbaru. Salawa Mami, aku dicuekin inboxku nggak dibaca dong Mami sayang. Salawa Onde ya sayang, sabar ya sabar. Tak ngasih Mam sopir sih. Samsudin. Sopirku. Aduh, titik RD telat. Aprilina, baca terus. Menghilangkan bosen banyak cara. Randy, susah waktunya kamu disembelih buat korban, just cepet-cepet pulang kampung. Alhamdulillah, cepet-cepet pulang kampung. Iya, ini tanggal 8 saya mau pulang. Mau apa? Hah? Kalau saya udah pulang, mau apa? Tanggal 8 saya pulang. Mi, biar aja orang menghina, Allah gak tidur, gak perlu diladeni. Oke, sayang. Aku lagi mau nyuci piring dulu. Besok aku bangun jam 5. Instagramku sudah numpuk, belum ku konfirmasi. Aku janji mau live di Instagram, ya Allah. Maaf ya followerku yang di Instagram. Sorry ya, belum ada waktu. Nanti malam insya Allah saya live. Mau tidur saya live ya. Sabar ya. Nanti saya mau tidur live ya. Anak majikanku umurnya yang satu 16 tahun, yang satu 16 tahun, yang satu 14 tahun, yang satu 12 tahun, yang satu 10 tahun, yang satu 4 tahun. Datam hadir Mami, just unyu-unyu diilokin bilang alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurunillah, kalian menghujat aku separah apapun, alhamdulillah. Mungkin memang itu yang terbaik untuk diri aku. Ya alhamdulillah, maksudnya mau hujat balik, enggak mungkin kan? Ya alhamdulillah, dikata-katain kan itu rahmat. Kenapa Ulin gak bisa tidur sayang? Pakai AC dong. Putra Korea, konfirmasi Mbak. Iya sabar sayang, sabar ya, sabar. Nanti tak konfirmasi. Sabar. Pulang disiapkan bendera. Oke, bendera, berenda, bendera apa keranda itu? Aduh. Mi, kalau ada yang menghujat, apa nek? Yo. Aduh, bagi Selvia Agustina, pantang menyerah menjalankan hidup ini selagi itu benar, ya. Tak kasih tahu. Bagi Selvia Agustina, pantang menyerah menjalani sebuah kehidupan selama itu benar. Oke? Okay? Saja.
dengar manis kata cinta, lebih baik sendiri. Apa aku kata menentukanlah aku, namun ku cinta lagi. Hanya iman di dada yang mengani mampu menjalani malam-malam aku sendiri. Tanpa cintamu lagi, tapi satu keyakinanku, sapuku di kamar lagi, ya Allah, ya Rabbi.